Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar satu Besari? Apa khabar satu Bitara? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan ceria. Kenal tak siapa yang bercakap di hadapan kamu? Cikgu ialah salah seorang yang akan mengajar tahun 1. Saya ramai lagi cikgu-cikgu tahun 1. Nama cikgu ialah Cikgu Rafi'ah binti Muhammad Ali. Pada tarikh 25 hari bulan pada tarikh 20 hari bulan Januari 2021 adalah tarikh yang cikgu pasti tarikh yang tidak dapat kamu lupakan sepanjang hayat kamu, kerana tarikh inilah kamu melangkah ke tahun 1. Jadi cikgu ingin mengucapkan selamat datang ke Sekolah Kebangsaan SPPG Air Tawar 5, dan tarikh ini juga merupakan tercatat dalam sejarah ya, murid darjah 1 melakukan proses pembelajaran secara talian, bukan secara bersemuka. Walau apa keadaan, cikgu mengharapkan agar kamu telah bersedia dalam keadaan yang bersungguh, semangat dan fokus seperti mana cikgu sekolah ini yang telah bersedia dan tak sabar untuk menunjukkan kamu. Pada hari ini, cikgu ingin membawa kamu melawat ke bilik-bilik tertentu di sekolah ini. Jom kita pergi. Murid-murid, kita dah sampai ke tempat pertama yang kita akan lewati, iaitu bilik darjah kamu. Bilik darjah di sekolah kita ni ada dua. Satu bilik darjah satu Besari yang di sebelah cikgu ni, dan yang di sebelahnya itu ialah bilik darjah satu Bitara. Okay, mari kita pergi dulu satu Besari. Ini ialah kelas bilik darjah untuk murid satu Besari. Guru kelasnya ialah saya, Cikgu Rafi'ah binti Muhammad Ali. Muridnya ialah seramai 31 orang. Okay, sebelum kamu masuk ke bilik ini pada setiap pagi ya, kamu perlu mencuci tangan kamu di sini menggunakan cuci. Selepas kamu dah cuci, dah bersih, dah bilas, barulah kamu akan dikembali masuk ke kelas. Bilik ini kamu akan lakukan pada setiap hari waktu kamu naik sekolah nanti. Marilah kita masuk ke kelas ini. Ingat apa yang ada. Okay, ini ialah meja-meja yang akan kamu duduk. Ada sebanyak 31 meja. Disusun, kalau kamu lihat ya, disusun dalam keadaan jarak antara satu sama lain. Tujuan disusun secara penjarakan ini disebabkan untuk memutuskan rangkaian COVID. Seperti mana semua orang dah tahu kan, pandemik COVID ni telah melanda negara kita. Jadi ada banyak caralah, kaedah yang terpaksa kita lakukan. Antaranya salah satunya ialah menjarakkan kamu. Dan kamu sewaktu rehat juga kamu dikendaki makan di sini. Kamu tidak dikenakan makan di kantin. Kemudian sebelum ini susunan meja amat berbeza ya. Sebelum ini disusun secara berkumpulan. Tidak seperti ini sebab dalam pembelajaran biasanya melakukan kaedah kumpulan. Jadi untuk menggalakkan kamu bekerjasama antara satu kumpulan dan satu kumpulan. Tapi kerana pandemik COVID, saya terpaksa susun meja seperti ini. Buat masa inilah. Okey, ini dari segi susunan meja. Kemudian lihat pilihlah apa yang ada. Di sini kalau dilihat ada jadual waktu, ada papan ganjaran. Ini adalah jadual tugasan untuk satu Besari. Cikgu telah lengkapkan nama-nama yang akan bertugas daripada hari Ahad sampailah hari Khamis ya. Kemudian ini ialah tarikh hari lahir untuk semua murid. Kita akan sambut, insya-Allah akan sambut hari lahir setiap murid. Kemudian dan yang lain-lainlah. Apa yang ada lot pagi, kamu menyatakan perasaan kamu setiap hari sama ada sedih ke apa ke. Aturan bilik darjah dan catat organisasi. Okay. Inilah kelas yang telah cikgu siapkan. Cikgu harap sangat kamu dapat menjaga kelas ini dengan sebaik-baiknya.
jaga kebersihan, jangan conteng meja, jangan rosakkan apa-apa saja. Anggaplah kelas ini seperti rumah kamu sendiri. Kamu datang sekolah bukan setakat nak belajar matematik ke agama ke bahasa Melayu dan lain-lain. Tapi sebenarnya cikgu-cikgu di sini hendak menggalakkan kamu untuk menjadi seorang yang pandai mengurus dan dalam apa aspek pun, terutamanya dari segi kebersihan dan keceriaan lah. Jadi cikgu harap kamu dapat menjaga kelas ini seperti kamu menjaga diri kamu sendiri. Okay, seterusnya kita akan melawat ke kelas yang satu lagi, batu bicara. Jom. Assalamualaikum. Inilah kelas satu bicara. Muridnya seramai 30 orang. Guru kelasnya ialah Cikgu Syafika. Ini sama juga susunan meja seperti cara penjarakan. Cikgunya pada hari ini tidak dapat hadir. Cikgu yang perkenalkan kelas ini pada kamu. Jadi seterusnya cikgu akan bawa kamu ke tempat yang cikgu rasa kamu paling suka, favorite tempat ni dan paling penting untuk kamu. Mana tempatnya agaknya? Jom. Inilah tempat ni yang cikgu cakap tadi, tempat yang paling favorite bagi kamu dan cikgu rasa paling pentinglah untuk semua manusia kan, iaitu tandas. Sekolah kita ada dua tandas, tandas lelaki dan tandas perempuan. Baca perhati di situ, tandas murid. Kamu tidak boleh ataupun tidak dibenarkan pergi ke tandas guru. Dan satu lagi, jangan masuk ke tandas sesuka hati. Kalau tandas murid perempuan, hanya untuk murid perempuan. Kalau tandas murid lelaki, hanya untuk tandas murid lelaki. Murid-murid semua, kamu perlu patuhi beberapa peraturan ketika masuk ke tandas. Pertama, selepas kamu menggunakan tandas, kamu perlu menjilus ataupun tarik flush. Kamu tidak boleh biarkan najis kamu biarkan begitu saja. Kemudian kedua, kamu tidak boleh masuk ke tandas tanpa tujuan tertentu ataupun tanpa kebenaran guru. Kalau waktu melihat, kamu bolehlah masuk ke dalam tandas tanpa kebenaran. Tapi kalau waktu pembelajaran, waktu pada kelas, kamu perlu meminta kebenaran guru. Okey, sebenarnya kamu tidak ataupun cikgu nasihatnya jangan membazirkan air, menggunakan air secara berhemah. Itu antara peraturannya ya. Murid-murid, kita akan pergi pula ke bilik guru. Okey, kita dah tiba ke bilik guru. Siapa yang duduk di bilik guru ini? Sebenarnya bilik guru ini, orang yang berada di sini ialah guru-guru yang tidak ada kelas pada waktu-waktu tertentu. Jadi apa yang mereka lakukan? Kita masuk sambil tunggu. Inilah suasana bilik guru. Ada meja-meja, ada kelengkapan guru. Sebenarnya guru-guru yang tidak ada masa mengajar pada sesuatu masa, mereka akan buat kerja-kerja tertentu seperti menanda buku, berbincang dengan guru-guru ataupun membuat persediaan mengajar dan sebagainya lah. Itulah aktiviti guru semasa mereka tidak ada kelas. Ini ialah pejabat bagisan jawatankuasa sekolah kita, diketuai oleh seorang guru besar. Kemudian selain pada guru besar, bilik ini juga pada dua orang staf sekolah, iaitu kerani dan pam. Okey, kita masuk. Okay, ini ialah pam kita, sekolah kita. Encik Osman. Tunjuk sikit, Encik Osman. Mas.
seterusnya. Ini kerani bola kita yang bertukus rumus, yang sangat efisien kerjanya. Namanya Puan Dewi. Seterusnya, cikgu ingin menunjukkan bilik guru besar. Nama guru besar kita ialah Tuan Haji Muhammad Safarin bin Zainal. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Inilah guru besar kita. Okey. Harap cikgu dapat menyampaikan sepatah dua kata tentang sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah untuk makluman ibu bapa semua, seperti yang kita sedia maklum bahawa sesi persekolahan secara PDPR, PDPR iaitu pendidikan dan pembelajaran di rumah daripada rumah, akan bermula pada 20 hari bulan esok lah ya. Jadi saya mengharapkan agar ibu bapa semua bersedia dan juga anak-anak di rumah bersedia untuk menerima pembelajaran dan pengajaran daripada guru. InsyaAllah segala apa yang akan kita usahakan akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala, dan anak-anak kita dapat belajar walaupun dalam kepayahan. InsyaAllah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Di samping itu juga, saya mengharapkan hubungan antara ibu bapa dengan sekolah akan berterusan, dan segala maklumat-maklumat terkini akan kita sampaikan melalui grup WhatsApp, kelas-kelas dan sebagainya. InsyaAllah kita mulakan tahun 2021 dengan terbaik, dan segalanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala dan diangkat pandemik COVID-19 oleh Allah dengan segera. InsyaAllah. Terima kasih. Ini ialah bilik guru penolong kanan. Guru penolong kanan kita terdiri daripada 3 orang guru. Pertama, guru penolong kanan 1, iaitu cikgu Puan Hajar Yatina binti Sabri. Kedua, guru penolong kanan HEM, iaitu Puan Hajar Zarina binti kita. Dan guru penolong kanan Koko, iaitu cikgu Aziz bin Hashim. Lihat apa yang dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, yang memakai baju merah ni mesti cantik bayi kita ni. Dia nak turut menolong kanan HEM, Puan Hajar Zainal di Isa. Sampaikan sepatah dua kata. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perkenalan dengan semua murid-murid tahun 1 2021. Nanti kita jumpa lagi ya. Bye. Seterusnya, ini orang buat sukan sekolah kita, iaitu guru penolong kanan co-curriculum yang bernama Encik Aziz bin Hashim. Dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di sekolah kebangsaan Air Tawar 5 sebagai murid tahun 1. Semoga kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti co-curriculum selama kamu 6 tahun berada di sekolah rendah nanti. Itu harapan saya. Terima kasih. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan kamu bilik SPBT, iaitu bilik skim pinjaman buku teks. Lihat di dalamnya apa yang ada di dalam bilik ini. Sebenarnya bilik ini ada menempatkan buku-buku teks, buku-buku teks untuk murid tahun 1 hingga tahun 6 yang diberi pinjam secara percuma. Murid-murid akan menerima buku ini pada awal tahun dan akan dikendaki mengulangkannya pada akhir tahun. Okey, cikgu ingin memperkenalkan penyelaras bilik SPBT, iaitu Puan Zarina binti Sufri ataupun Ustazah. Ustazah ni yang menyelaraskan bilik ini. Ada apa yang perlu nak diperkatakan Ustazah untuk menyatakan peraturan? Assalamualaikum. Saya sebagai penyelaras SPBT
SKLKTPI Tawar 5. Sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan buku teks boleh ajukan pada saya lah. Dan sedikit-sedikit peraturan ketika mendapat buku teks nanti. Paling utama, buku teks mestilah disampul, diletakkan nama pada ruangan nama, tarikh terima dan saya juga nama kelas. Setakat ni tu je lah. Sekiranya ada berkaitan, boleh berhubung dengan saya. Satu lagi cikgu nak menambah, kamu perlu jaga buku teks itu dengan cermat ya. Jangan hilangkan, jangan rosakkan, sampul. Dan jika buku tu rosak ataupun hilang, kamu dikendaki mengganti buku tu semua. Okay, itu antara peraturannya ya. Kedai buku ialah Puan Hazlina binti Salam. Orangnya tak dapat hadir hari ini. Okay, dan tak dapat bukalah. Jadi cikgu tak dapat tunjukkan kamu apa yang ada di dalamnya. Cuma cikgu ingin memberitahu kamu apa yang dijual antaranya ialah alat tulis dan buku lah. Jika kamu ingin membeli, kamu boleh bawa duit dan beli pada waktu rehat. Dan jangan beli barang yang tidak diperlukan. Kalau sebelum ni ada murid yang beli sukati, kertas ke, lepas tu koyak-koyak simpan dalam kelas. Jadi cikgu tak nak kamu seperti itu eh. Kalau lihat di sebelah ni, ada tandas guru lelaki dan tandas guru perempuan. Tandas ni kamu tidak dibenarkan untuk menggunakannya. Seterusnya, ini ialah bilik perpustakaan. Apa itu bilik perpustakaan? Bilik perpustakaan ialah bilik yang menempatkan banyak buku, buku cerita, buku akademik. Kamu boleh baca secara percuma, tapi kamu dikendaki memulangkannya jika kamu dah habis baca. Saya akan tunjukkan dalam perpustakaan. Ini guru penyelaras perpustakaan Cikgu Suryani, Inti Suim. Jadi orangnya. Ini Cikgu Suryani. Berikan beberapa peraturan tentang penggunaan perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan perpustakaan ni sebenarnya untuk projek NILAM. Projek NILAM ni projek daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Wajiblah dibuat oleh semua murid daripada tahun 1 sampai tahun 6. Peraturannya, bila masuk perpustakaan ni mesti ada bersama dengan guru. Tidak dibenarkan membawa beg, hanya alatan tulis. Masa tu kena beratur dulu. Selagi guru tak ada, tak boleh masuklah. Lepas tu buku-buku akan diberikan oleh pengawal perpustakaan. Jika tahun 1 belum ada pengawal perpustakaan, guru NILAM tersebut yang akan beri pada murid baca dan akan diberikan buku NILAM, dan murid seterusnya akan membuat ringkasanlah tentang buku yang boleh baca. Dan tidak dibenarkan membawa makan, berlari-lari, kerana pusat sumber ni adalah untuk baca dan mestilah dalam keadaan senyap eh. Tidak boleh berbual, ketawa ke, berlari dan sebagainya. Okay, untuk pengetahuan murid-murid, sebenarnya perpustakaan ini belum siap pengubahsuaiannya. Kira-kira dalam 80% pengubahsuaian. Jadi ada lagi yang perlu ditambah lagi lah. Ini adalah rak-rak. Ini adalah meja-meja yang akan digunakan sebagai murid buat membaca. Kursi belum ada lagi. Ini adalah kaunter untuk proses peminjaman dan pengulangan buku. Seterusnya kita akan melawat ke Dewan Sekolah Kebangsaan SKPI Tawar 5. Jom. Sambil tu lihatlah pemandangan ataupun landscape di sekolah kita yang sangat cantik, yang telah Dato' Maru ucapkan tahun lepas ya. Ada menara jam, kamu boleh melihat waktu. Okey, sila masuk. Inilah suasana
dewan kita, kalau kamu perhatikan ada meja-meja sebenarnya. Kalau yang asal tak ada meja, meja ni digunakan untuk Cikgu Berhormat Barat. Ibu tidak dibenarkan masuk ke bilik mesyuarat. Jadi kami berkumpul di sini lah. Jadi lepas ni meja-meja ni tak ada. Sebenarnya dewan ini adalah digunakan untuk murid-murid, guru dan ibu bapa. Kita melibatkan ibu bapa untuk menjalankan majlis-majlis tertentu. Contohnya salah satunya ialah baca Yasin yang akan dilakukan pada pagi masa pertama pada hari Khamis. Murid-murid dan guru akan berkumpul di sini untuk baca Yasin, tapi buat masa ni aktiviti tersebut tidak dapat dijalankan lah. Kita tak beritahu tempat ini ialah tempat untuk menjalankan majlis-majlis tertentu. Yang di depan ialah pentas lah. Penggunaan surau dan beberapa peraturan kita menggunakan surau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu ustaz memperkenalkan diri ustaz. Ustaz saya ini bin Mak Yaman. Okey, baik. Sebelum itu selamat datanglah ke 5. Okey, baik. Ustaz akan terangkan satu penggunaan untuk surah. Okay, surah ini diberi nama surah Al-Falaq, iaitu SKDP ayat awal 5. Surah ini nasinya digunakan untuk murid-murid tasmi', solat zuhur dan beberapa aktiviti PMP yang lain lah. Dan untuk murid masuk ke surah ini mestilah bersama dengan guru. Dengan kata lain, murid-murid tidak dibenarkan memasuki surah tersebut tanpa izin dan kebenaran guru. Jadi insya-Allah selepas berjumpa nanti murid-murid tahun 1 bolehlah guna surah ini untuk manfaat dalam pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya tempat terakhir yang cikgu ingin bawa kamu lawati ialah di kantin. Jom. Biasa lihat pemandangan ataupun landscape di sekolah kita. Cantik kan? Eh? Ini adalah carta-carta yang kamu boleh lihat sepanjang kamu menuju ke kantin. Inilah keadaan kantin kita sebenarnya dalam keadaan yang tidak berapa sempurna sebab penggunaannya diberhentikan buat seketika ya, sebab pandemik COVID. Maaf, pandemik COVID. Okay, cikgu nak menunjukkan kamu tempat untuk membeli makanan. Telah berjaya dihapuskan, kamu akan makan di sini, tidak dibenarkan makan di bilik darjah. Jadi kamu akan makan di sana dan ada sinki di situ untuk kamu basuh tangan. Alhamdulillah, tamatlah sudah tempat-tempat yang kita lawati tadi. Semoga tayangan video tadi dapat memberi info kepada murid-murid semua serta dapat memberi semangat murid-murid untuk menuliskan formulasi.
pelajaran walau apa pun keadaan sekalipun. Berdoa, sama-sama berdoa agar pandemik COVID ni akan terus berlalu dan tak akan kembali lagi. InsyaAllah, agar kita semua dapat meneruskan persekolahan seperti biasa. Salam sayang daripada kami, guru-guru sekolah kebangsaan MKPT Aita Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.